Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah, rabbul arsil azim, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin. Pemirsa TVMU yang dirahmati Allah, berjumpa kembali pada acara Tarjih Menjawab yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang topik yang menjadi kontroversi sampai sekarang, yaitu mengenai sholat. Telah hadir bersama kita Pak Asep Salahuddin dari pimpinan pusat Majelis Tarjih, pimpinan pusat Muhammadiyah. Kita akan mendiskusikan tentang sholat, Pak Asep, ya. Baik terkait dengan gerakannya maupun kemudian terkait juga dengan bacaan-bacaan. Karena pada hakikatnya sholat itu adalah, memang secara bahasa kan artinya adalah doa. Tapi sholat itu didefinisikan sebagai sebuah perbuatan tapi juga ucapan. Perbuatan tapi juga ucapan yang didefinisikan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi kemudian mengenai sholat dan mendiskusikan tentang sholat itu kan tidak akan ada habisnya, Pak. Ya. Artinya baik kemudian mengenai tata cara terkait gerakannya maupun kemudian bacaan-bacaan dengan keragamannya. Sebetulnya bagaimana sih, Pak, sebetulnya cara sholat atau kemudian terkait dengan sholat ini, Pak? Ya, terima kasih. Pemirsa yang saya hormati. Untuk sholat ini, pertama yang perlu saya sampaikan bahwa para ulama mendefinisikan bahwa sholat itu adalah perbuatan, perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu gerakan-gerakan sholat. Kemudian perkataan adalah doa-doa yang diucapkan ketika sholat. Jadi yang nanti akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara kita sholat, artinya mempelajari gerakan-gerakan sholat itu bagaimana, mulai dari takbir sampai salam. Kemudian sekaligus ketika kita membicarakan tentang gerakan sholat, juga tidak lupa dengan membicarakan tentang bacaan-bacaan atau doa-doa ketika gerakan itu dilakukan. Semisal yang pertama, ketika seorang muslim akan melakukan sholat, gerakan pertama adalah takbir. Tapi sebelum takbir juga harus dilakukan adalah, pertama adalah untuk merenggangkan kedua belah kaki. Jadi kaki itu jaraknya tidak terlalu mepet atau tidak terlalu renggang. Artinya berdiri tegak. Berdiri tegak. Jadi berdiri tegak itu memang ukuran maksimal atau paling lebar itu sama dengan ukuran orang. Artinya bahu orang itu kelurus ke bawah. Disitulah kaki kita direnggangkan, tidak terlalu longgar. Kalau terlalu longgar, akan ada kesulitan-kesulitan ketika melakukan gerakan sholat. Artinya tidak ada ketentuan berapa? Tidak ada. Umpamanya pakai sentimeter 20 atau itu tidak ada. Oh, iya. Tapi dengan cara merenggangkan kedua belah kaki, kanan dan kiri, selebar bahu selebar orang bahu yang sedang sholat. Itu yang paling enak. Dan itu akan memudahkan gerakan-gerakan sholat. Baik, Pak. Setelah merenggangkan kaki, kemudian pandangan diarahkan ke tempat sholat, artinya ditujukan, baru setelah itu melakukan takbir. Berhenti sampai situ, Pak. Terkait dengan pandangan itu, apakah kemudian pandangan ke tempat sujud ataukah kemudian pandangan itu terkait dengan menghadap kiblat, artinya lurus ke depan itu? Ya, kalau yang kami baca beberapa memang secara tegas tidak disebutkan. Ya. Yang ada itu adalah menghadap atau mengarahkan ke tempat sujud. Ya. Dan ini menunjukkan orang khusyuk ketika sholat itu. Memang ada yang berpendapat bahwa orang ketika sholat boleh melihat ke depan. Ke depan. Yang dilarang itu adalah ke atas, melihat ke kanan dan ke kiri, itu yang tidak boleh. Tapi ke atas yang juga tidak boleh. Ada yang mengatakan ke depan boleh, diarahkan ke tempat sujud. Artinya mengarahkan ke tempat sujud itu dalam arti lebih khusyuk, kemudian lebih menjaga. Maka ada yang mengaitkan dengan ayat, orang yang khusyuk di dalam sholat itu posisinya adalah
pandangan ke bawah. Oh, nah, baik. Setelah pandangan diarahkan ke bawah, baru melakukan gerakan takbir. Nah, yang menarik, pemirsa yang saya hormati, ketika melakukan gerakan takbir ini bermacam-macam. Saya membaca dari beberapa hadis, pertama persoalan dengan takbir ini adalah ucapan takbir itu pasti. Bacaan takbir itu adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, mengangkat kedua belah tangan. Nah, di sini muncul ada variasi-variasi di tengah masyarakat yang semuanya itu juga ada dasarnya. Yang pertama, ada yang melakukan takbir bersama dengan mengangkat tangan. Bersamaan. Jadi kalau mengangkat tangan dan takbir itu langsung. Saya contohkan banyak Allahu Akbar. Ini bergerakannya sama antara takbir dengan gerakan mengangkat tangan. Tapi ada yang kedua, takbir dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Nah, yang ketiga ini mengangkat tangan dulu baru takbir. Tangan dulu baru Allahu Akbar. Ini tiga cara seperti itu ada di dalam beberapa hadis. Nah. Tapi Pak, ada juga Pak terkait juga dengan dia bertakbir sambil kemudian juga dalam bahasa fikih itu muktarinan bin niyah. Iya, nah, betul. Posisi niat ini gimana Pak di dalam putusan mungkin, majelis tarjih? Iya, tadi sebelum melakukan takbir, sebaiknya dengan menggunakan istilah niat. Niat itu dilakukan di dalam hati. Memang niat bukan dilafalkan, ya. Tidak dengan ucapan, maaf mungkin yang berkembang di masyarakat itu dengan ucapan terjemahan ke dalam bahasa Arab. Jadi usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Itu tidak ada tuntunan dari Nabi. Yang kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi, Nabi itu ketika mau sholat, ibtataha bitakbir, memulai dengan takbir. Jadi membuka sholat itu dengan takbir. Baru setelah itu mengangkat kedua belah tangan. Dalam hadis hati itu tidak disebutkan ada ungkapan Nabi dengan niat. Itu secara jelas. Maka dipahami niat itu cukup di dalam hati. Baik. Bahkan ada yang mengatakan niat itu sudah dengan ada wudhu sudah disebut dengan niat. Oh, ketika dia mengambil wudhu atau mengerjakan wudhu itu juga sudah otomatis niat sudah niat sholat. Seperti orang puasa. Ya. Dengan melakukan sahur itu sudah niat puasa. Tanpa harus diucapkan. Tanpa harus dengan ucapan. Nawaitu sauma ghadin dan sebagainya. Artinya niat itu amalan. Amalan. Hati. Jadi amalan hati. Berkehendak dan disertai dengan perbuatan. Nah, di dalam sholat memang tidak disebutkan. Dalam hadis-hadis Nabi itu Nabi mengucapkan niat secara tegas. Tapi niat itu ada di dalam hati. Maka ketika Nabi menghadap kiblat, istaqbalal kiblata faqabbara. Setelah menghadap kiblat yang dilakukan oleh Nabi adalah takbir. Nah, takbir ucapannya Allahu Akbar. Ketika takbir ini ada berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Mungkin yang disebut dalam istilah sekarang dengan at-tanawwu. Artinya bervariasi dalam pelaksanaan antara takbir dengan gerakan takbir. Yang perlu saya jelaskan, ketika takbir itu posisinya bagaimana? Oh, ini yang penting Pak. Ya. Artinya karena, nanti sebelum masuk ke takbir gitu Pak, niat itu dilakukan sebelum takbir ya. Gitu ya Pak. Sebelum takbir karena niat menjadi amalan hati, maka kemudian baru takbir. Iya, betul. Takbir, ya. Baru nah, kemudian mengangkat tangan. Niat, kemudian takbir, takbir. Ketika takbir ini antara gerakan dan ucapan sama. Antara gerakan dan ucapan. Antara gerakan dan ucapan sama. Walaupun ada yang mengatakan gerakan dulu baru takbir. Ada juga yang mengatakan takbir dulu, baru gerakan. Gerakan. Memang di situ ada hadis-hadis juga. Yang dilakukan oleh Muhammadiyah berdasarkan penggalian dan pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi, Muhammadiyah memahami takbir itu sambil mengangkat kedua belah tangan. Nah, cara mengangkat kedua belah tangan diangkat sejajar dengan bahu, ibu jari hampir menyentuh dengan daun telinga. Bagian bawah. Bagian bawah. Kemudian posisi jari-jari ini direnggangkan, tidak dikepal. Nanti kapan jari-jari ini dikepal atau dirapatkan dan kapan itu direnggangkan. Ketika takbir posisinya seperti ini. Jadi jari agak sedikit renggang ya, Pak. Direnggangkan, tidak di
dapatkan gini. Dan tidak juga mekar ya Pak? Iya, tidak apalagi mekar begini. Jadi renggang seperti ini. Menghadap ke kiblat, semuanya jari-jari ini, ibu jari hampir menyentuh dengan daun telinga. Ini yang dipahami oleh Muhammadiyah. Yeah. Meskipun mungkin ada juga yang seperti ini, karena dipahami sejajar dengan bahu. Itu ada yang memahami seperti itu. Ini perlu dikembangkan kalau ada perbedaan seperti ini, memang harus kita membuka ya, membuka wawasan, jangan sampai saling menyalahkan. Baik. Tapi kalau kembali kepada Muhammadiyah, itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Ya, itu pentingnya majelis tarjih ya Pak. Artinya adanya majelis tarjih dalam fikhul ikhtilaf ya Pak. Apa namanya, memberikan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan itu. Karena masalah sholat ini masalah yang begitu tidak banyak perselisihannya. Ya. Ini baru sampai pada takbiratul ihram. Kita akan rehat dulu Pak Asep, dengan nanti pada gerakan-gerakan berikutnya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tarjih Menjawab. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족제카르타 안에 있는 아마드 다할란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Pemirsa TVMU yang dirahmati Allah, kita kembali pada Tarjih Menjawab, yang topik kita kali ini kita membahas mengenai sholat dan terkait dengan tuntunan sholat. Masih bersama Pak Asep di sini. Tadi kita terhenti Pak sampai takbiratul ihram. Dan kemudian kelanjutannya adalah sedekap. Nah, masalah sedekap ini juga menjadi kontroversi atau kemudian banyak juga Pak perselisihan meletakkan tangan di atas dada. Nah, gimana itu Pak posisinya terkait dengan itu? Ya. Untuk yang kedua, karena kalau kita rinci dari awal sampai akhir waktu tidak cukup. Baik, Pak. Tidak cukup. Mungkin saya ambil beberapa poin yang sangat penting. Iya.
setelah takbiratul ihram adalah meletakkan kedua belah tangan di atas dada. Mungkin di masyarakat ada yang di atas pusar, bahasa pusar. Saya baca yang di atas pusar itu ada hadisnya, tapi dhaif. Ada hadisnya tapi dhaif. Tapi karena dhaif sehingga tidak bisa digunakan untuk jadikan dalil. Maka yang dipahami oleh Muhammadiyah adalah meletakkan tangan di atas dada. Dada itu definisinya atau pengertiannya adalah dari sini sampai sini. Sehingga ada yang menerapkan di atas dada itu prakteknya pertama telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri beserta pergelangan. Kemudian dipegang erat, digenggam. Ya, sudu, digenggam. Digenggam gitu ya, Pak. Digenggam kemudian diletakkan di atas dada. Ada yang seperti ini, bahkan ada juga yang naik ke atas. Karena memahami karena di atas memahami dada ini juga. Masih dada. Jadi kita ketika melihat orang sholat itu memang menarik ya, untuk didiskusikan dan tidak henti-hentinya. Tapi yang penting bagi kita, ketika lihat ada perbedaan, bukan kita langsung menjudge ini salah, yang saya benar, tapi mendiskusikan. Kalau selama masih ada dalilnya, ya mungkin disebut dengan berbeda-beda. Tapi kalau dalilnya tidak kuat dan itu lemah, maka tidak perlu untuk digunakan atau dijadikan dalil. Nah, meletakkan tangan di atas dada seperti ini. Nah, setelah itu nanti membaca doa iftitah, membaca ta'awud, baca basmalah, kemudian al-fatihah dengan surat. Itu rangkaian sholatnya. Nah, setelah membaca surat, kemudian lakukan ruku. Nah, sebelum ruku, yang perlu saya sampaikan, tadi di awal saya sampaikan tentang gerakan takbiratul ihram. Saya baca, baik di putusan Muhammadiyah atau di beberapa kitab, cara mengangkat kedua belah tangan dengan seperti ini, mengangkat kedua belah tangan ibu jari hampir menyentuh daun telinga, ini dilakukan pada empat tempat. Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, yang ketiga ketika berdiri radi ruku, dan yang keempat nanti ketika berdiri dari tasahud awal. Ketika berdiri dari tasawuf awal. Jadi dari rakaat kedua ketiga ya, Pak? Iya, rakaat kedua ketiga yang lazimnya ya. Pokoknya patokannya setelah tasawuf awal, maka posisi tangan diangkat seperti takbiratul ihram. Jadi ini yang pokok bagi kita adalah bagaimana mengangkat kedua belah tangan itu ada aturan. Tidak asal mengangkat. Mungkin di masyarakat ada yang setelah baca surat itu langsung ke bawah. Itu perlu dipertanyakan. Apakah dalilnya seperti itu? Padahal dalam hadis Rasulullah jelas, seperti yang dikemukakan dalam hadis Malik Al-Huwairis, itu beliau menyampaikan, Rasulullah ketika mau ruku mengangkat seperti takbiratul ihram. Hatta yuhadiya bihima udunaihi. Sampai kedua belah tangan ini, daun apa, ibu jari hampir menyentuh dengan daun telinga ketika ruku. Ketika berdiri, mengangkat dari ruku juga sama. Sama. Ini gerakan-gerakan. Artinya itidal ya, Pak ya? Ya, itidal itu dengan mengangkat kedua belah tangan seperti takbiratul ihram. Ketika mau ruku pun sama seperti takbiratul ihram. Kalau sujud tidak perlu mengangkat kedua belah tangan. Yang jadi problem mungkin yang sering jadikan pertanyaan di masyarakat adalah bagaimana posisi tangan setelah ruku? Itidal. Apakah kemudian apakah sedekap lagi atau irsal? Atau irsal. Artinya Ahmadiyah seperti sudah, berdiri tegak ya, Pak. Ya, kalau ke bawah namanya irsal. Irsal. Tapi kalau di sini sedekap lagi. Di sini ada pemahaman yang berbeda. Ketika hadis-hadis dipahami dan tegaklah sampai atau sehingga tulang punggung itu kembali ke tempat semula. Ada yang mengatakan tempat semula itu memang semula sebelum ruku, sehingga dipahaminya seperti ini. Jadi ini semula sebelum ruku. Maka ada yang memahami ketika ruku, i'tidal, kembali ke semula adalah seperti ini. Banyak, sami Allah liman hamidah. Tapi ada juga yang mengambil keumuman hadis. Nabi itu menggenggam tangan ketika sholat. Itu kan secara umum. Tapi ketika ruku ada aturannya sendiri, ketika itidal pun ada aturan sendirinya. Muhammadiyah memahami berdiri tegak artinya adalah berdiri seperti mau sholat. Artinya berdiri mau sholat itu
tangan ke bawah. Artinya permulaan sholat permulaan itu adalah sholat. Berdiri tegak. Jadi ada berdiri ya, tegak. Maka berdiri tegak, tangannya ke bawah, di samping. Maka itulah posisi setelah i'tidal atau bangkit dari ruku. Posisinya seperti itu. Baik, artinya kedua-duanya punya argumen, interpretasi tersendiri terkait ya, dengan betul, hadis betul tadi ya Pak. Kembali ke posisi semula, dengan memahami posisi semula sebelum dia ruku, artinya dalam keadaan sedekap, atau kemudian dengan permulaan sholat ya, dengan betul berdiri tegak. Karena dan Muhammadiyah menguatkan yang kedua. Karena tadalah ko iman, berdiri ya, tegak. Ko iman. Berdiri tegak itu seperti orang mau sholat itu baik, berdiri tegak. Ini kembalinya seperti itu. Ini yang sering menjadikan pertanyaan di masyarakat ya, dan ini menjadikan perbedaan. Ya. Dengan adanya perbedaannya, saya kira dipahami dengan adanya keberagaman. Baik, Pak. Walaupun mungkin berbeda pendapat. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, setelah i'tidal, ini juga jadi problem, jadi masalah di masyarakat ketika mau sujud. Apakah lutut dulu, tangan dulu, atau ditambah sekarang? Apa, kepala dulu. Oh, kepala dulu. Ini kan menarik ya, kalau tidak hanya pilihan dua ya. Kalau lutut dengan tangan itu sudah biasa. Kepala dulu terjun, Pak. Ya, atau ada orang mengatakan mungkin kepala dulu ya. Ini. Nah, ini jadi perdebatan memang kemarin seperti dalam Munas Tarjih di Jogja ini sudah dibahas lagi. Kita lebih menegaskan lagi bahwa Nabi ketika mau ruku mau sujud itu adalah meletakkan kedua lutut. Jadi lutut dulu, meletakkan Pak, kedua lutut sebelum tangan. Baik. Bukan tangan dulu baru lutut. Tetapi ketika bangun dari sujud meletakkan tangan dulu baru lutut. Mengangkat tangan baru lutut. Ini kebalikan. Jadi nanti cara sujud pun ada aturan-aturan. Ini dalam beberapa yang saya lihat dalam hadis-hadis Rasulullah memang ditegaskan Nabi itu ketika mau sujud mendahulukan lutut baru tangan. Posisi sujud ini pun jadi lame di masyarakat. Maaf, ada yang mungkin sujudnya panjang ya. Oh, artinya jangkauannya panjang gitu ya, panjang. Pak, ya? Oh. Apakah itu yang kita inginkan? Yang penting dalam sujud itu posisi tangan jari-jari ini dirapatkan. Jari-jari rapat. Hanya pada posisi sujud itulah jari-jari dirapatkan. Tangan ini sama dengan takbiratul ihram posisinya. Oh, posisinya sama dengan takbiratul ya, ihram tadi. Dengan telinga, posisi ketika di bawah. Kemudian sikut ini direnggangkan, tidak ditempelkan ke lambung atau ditempelkan ke paha. Mohon maaf, ini yang sering menjadi perbedaan yang kita baca. Sholat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Satu, ketika sujud. Perempuan itu biasanya sikutnya ditempelkan ke lambung. Masukin ke dalam gitu ya, di Pak? Di sini. Ya? Memang ada hadisnya, cuman hadisnya mursal. Hadisnya mursal, jadi problemnya pada mursal lagi hadisnya. Sehingga Muhammadiyah sebenarnya dalam statement terakhir, dalam putusan tarjih itu disebutkan, tidak ada perbedaan dalam tata cara sholat, baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk jadi cara sujud laki-laki dan perempuan sama. Baik. Meletakkan tangan sama dengan ketika takbir, posisinya sikutnya diangkat tidak menempel. Artinya disingkap ya, Pak? Ya, disingkap. Disingkap gitu ya. Intinya adalah ini tidak nempel. Kalau dalam hadis jelas ya, hatta yuro bayadu ibti. Jadi kelihatan ketiaknya Nabi yang putih itu. Tapi intinya bukan di kelihatan ketiaknya. Kelihatan ketiak itu kan menunjukkan ini renggang. Renggang, tersikap. Renggang. Kemudian posisi sujud jangan seperti binatang. Seperti binatang itu seperti ini. Ini lurus. Dikenakan ke tempat sujud. Ini yang tidak boleh juga. Nah, ini yang jadi problem di masyarakat. Mungkin kalau ketika dingin lebih enak ya. Kalau ketika dingin kan lebih anget. Ketika dingin dihimpitkan lebih juga anget itu. Apalagi sambil ngantuk lebih mantap lagi sholat seperti itu. Ini itu ketika, tangan Pak, kakinya Pak, posisi kaki. Kaki ini kami sudah meneliti di dalam beberapa sidang itu. Ternyata yang dimaksud kaki di sini mungkin pertama posisi jari-jari kaki. Ketika sujud itu
dihadapkan ke kiblat. Posisinya seperti ini. Ditekuk ya, Pak. Ditekuk. Kalau orang Jawa madal ya. Madal. Di sini tidak ditegakkan begini, apalagi dikesinikan. Jadi dihadapkan ke kiblat, ditekuk. Yang kedua, tumit. Nah, ini kan jadi ramai juga tumit itu. Tumit ini sebenarnya tidak ada dalil yang kuat. Artinya menunjukkan harus rapat atau harus renggang. Oh, jadi boleh memilih. Begini, rapat jadi begini, Pak. Seperti ini gerakannya. Mungkin saya contohkan seperti ini. Nah, ketika tumit ada yang boleh gini. Berarti ada yang juga renggang. Ya. Yang tidak itu adalah seperti ini. Atau kakinya, jari-jarinya ke sini. Tapi harusnya di hadapan ke kiblat. Jadi posisi Pak. Tumit boleh renggang, boleh rapat. Artinya di sini tarjih punya tarjih memberikan punya putusan, peluang pilihan. Pilihan artinya tanau beragam ya. Boleh renggang atau boleh merapatkan. Betul, ya. Tumit. Baik, karena Pak. Tidak ada dalil yang tegas tentang larangan dan perintah itu. Baik, kita lanjutkan lagi Pak pada segmen berikutnya. Pemirsa TVMU yang kami hormati, kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya diskusi kita pada tarjih menjawab. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족제카르타 안에 있는 아마드 다할란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharma Siswa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. TVMU yang kami hormati, kembali kita di tarjih menjawab. Tadi kita sudah mendiskusikan mengenai gerakan sholat, bagaimana tuntunan gerakan sholat. Kita masih bersama Pak Asep di sini. Kita tadi sampai sujud ya, sujud, Pak ya. Artinya kemudian juga menarik ini, Pak.
ada juga banyak saya lihat juga artinya bangun dari sujud, Pak. Gimana bangun dari sujud? Ada yang kemudian misalnya masih muda langsung gitu. Langsung berdiri. Langsung berdiri. Ada yang kemudian pakai jeda dulu, Pak. Duduk dulu, kemudian boleh langsung berdiri. Pada akhirnya gimana, Pak, pandangan Majelis Tadi terkait dengan ini? Oke, jadi ada perbedaan ketika berdiri atau bangun dari rokaat yang ganjil ke rokaat yang genap. Yang paling mudah ya. Dan berdiri dari rokaat yang ada tasahud kepada rokaat berikutnya. Jadi ini sholat itu kan 4 rokaat atau 3 rokaat. Ketika rokaat ada tasahud awal, ada tasahud akhir. 4 rokaat pun juga sama. Nanti yang 2 rokaat berbeda lagi. Nah, sekarang bagaimana cara berdiri dari rokaat, berdiri dari sujud kedua dari rokaat yang tidak ada tasahud. Dalam beberapa hadis memang dijelaskan di situ. Yang saya pernah baca dalam hadis itu, idza rafa'a ra'sahu anis sajadati tsaniyah. Jadi kalau Nabi itu sholat dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, Nabi lakukan pertama adalah duduk dulu. Oh, duduk dulu. Duduk dulu sebentar. Jalasa wa'tamada alal ardi. Kemudian menekan tangan ke tempat sujud. Setelah itu baru summa koma, kemudian berdiri. Ini menunjukkan kalau dalam bahasa Arab mungkin summa itu kan lifa dati tertib, menunjukkan kepada tertib. Jadi cara sujud itu pun sudah ditentukan. Cara berdiri dari sujud kedua ya. Pertama adalah takbir Allahu Akbar, duduk sejenak. Setelah duduk sejenak baru tangan ke depan tekan. Setelah itu berdiri. Summa koma, kemudian berdiri. Di mana bacaan takbirnya? Nah, ini yang perlu di saya tegaskan. Takbir itu sama ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Mungkin dalam ilmu tajwid berapa harokat ya. Tapi yang sering kita dengar itu antara takbir takbiratul ihram, ucapan takbir ketika mau ruku, dengan takbir ketika panjangan dari sujud ya, ke atasku jadi panjang. Itu jadi berita. Syaratnya sama. Muhammadiyah mencoba menggali. Kesamaan itu bisa dipahami dengan adanya hadis yang menunjukkan ketika berdiri dari sujud kedua dari rokaat yang tidak ada tasahud, takbirnya di bawah. Artinya sebelum duduk sejenak. Allahu Akbar, duduk sejenak baru berdiri. Itu takbir. Ini cara melakukan takbir, kemudian baru mengangkat tangan. Beda dengan ketika berdiri dari duduk atau rokaat yang ada tasahudnya. Artinya takbirnya dia di atas ya. Dia posisi lagi tasahud awal ya. Kemudian terus dia baca, bangun itu ketiga. Takbirnya di atas. Oh. Jadi tidak di bawah. Kalau di bawah kan jadi panjang. Maka setelah innaka hamidum majid ditambah doa tambahan itu ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu baru berdiri. Nah, ketika berdiri itu belum takbir. Nah, baru pertengahan baru mengangkat takbir. Jadi saya contohkan mungkin sedikit, berdiri baru sampai Allahu Akbar. Jadi pertengahan baru takbirnya. Sehingga dengan dipahami tadi, cara takbir mengangkat tangan seperti takbiratul itu ada 4. Pertama takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang ketiga i'tidal, yang keempat ketika berdiri dari duduk tasahud. Baik. Itu yang kembali ke tadi ya, Pak, 4 ya, posisi takbir posisi ketika pas mengangkat tangan ya, Pak. Ya. Baik, kemudian apa, Pak? Pasca itu ya, setelah ya katakanlah ini tadi kan sudah tasawud awal ya. Nah, yang penting saya sampaikan dalam tasawud awal dan tasawud akhir, mungkin masyarakat masih ada kekurangan-kekurangan. Kalau saya menyampaikan kekurangan, belum sempurna. Karena sampai sekarang mungkin belum tersosialisasikan apakah setelah tasawud itu, tasawud awal ada doa. Baik. Kalau Muhammadiyah memahami ada doa setelah tasawud awal, sebagaimana doa setelah tasahud akhir. Tasahud itu sama. Tasahud awal dengan akhir itu sama. Mulai dari at-tahiyat itu tasahud. Maka di sini harus dipahami bedanya tasahud dengan syahadat. Nah, ini berpengaruh pada pemahaman
kapan mengangkat telunjuk. Oh, jari tunjuk itu ya. Jadi diskusi juga itu Pak ya? Ya, jadi panjang diskusinya. Ya. Belum nanti ada gerak-gerak. Wah. Sekarang kita mungkin kapan mengangkat telunjuk itu? Apakah mengangkat telunjuk itu menggerakkan telunjuk ketika tasyahud atau syahadat? Oh, ada yang at-tahiyyat, ada asyhadu an la ilaha. Berarti itu syahadat. Tapi kalau tasyahud itu mulai dari at-tahiyyat. Kalau kita pahami itu tasyahud adalah at-tahiyyat, rangkaian dari at-tahiyyatulillah sampai abduhu wa rasuluh ditambah dengan Allahumma sholli sampai innaka hamidum majid, itu at-tahiyyat. Maka ketika mau tasyahud awal mengangkat kepala dari sujud, Allahu akbar, at-tahiyyat, langsung mengacungkan telunjuk bersamaan dengan at-tahiyyat. Tahiyyat. Itu yang disebut dengan tasyahud. Tasyahud awal sama, at-tahiyyat mengacungkan bersamaan, tasyahud akhir pun sama, at-tahiyyatulillah dan seterusnya. Mungkin untuk bacaan ini tidak perlu saya sampaikan karena cukup panjang, mungkin dalam lain kalilah untuk bacaan-bacaan ini. Yang terpenting nanti dalam tasyahud awal dan akhir. Yang berikutnya yang perlu saya jelaskan, perbedaan tasyahud awal dan akhir. Kalau tasyahud awal itu posisinya, cara duduknya, yaitu jalasa ala rijlihil yusra. Nabi kalau tasyahud awal, yang biasa disebut dengan duduk ibtiros, Nabi itu duduk pada kaki bagian kiri. Panas sobal yumna, kemudian kaki kanan ditegakkan. Jadi mungkin posisinya seperti ini. Posisinya. Ini cara duduk. Jadi ini kaki kiri, Nabi duduk di sini. Kaki kanannya ditegakkan. Ini duduk tawaru iftiras. Jadi ditekuk ya Pak? Ya, ditekuk sama. Sama seperti... Nah, ketika duduk tasyahud akhir berbeda lagi. Di dalam hadis disebutkan, hadis yang cukup panjang ya, dari Abu Humaid As-Sa'idi. Itu cukup panjang hadisnya itu. Ketika Nabi duduk pada rakaat yang kedua, Nabi duduk pada kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan ditegakkan. Idza jalasa fi raka'atil akhirah, dan ketika Nabi duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, Nabi memajukan kaki kiri. Berada di bawah kaki kanan. Itu perbedaannya. Jadi otomatis jatuh ya Pak ya. Iya, jatuh. Artinya... Jadi maaf, pantatnya di bawah. Iya. Kalau ketika duduk iftiras, pantatnya di atas kaki kaki kiri. Nah, di sini yang membedakan mungkin Muhammadiyah dengan yang lain. Termasuk sholat subuh yang dua rakaat. Iya, banyak ya kita temukan. Sholat sunat yang dua rakaat, posisinya tawarruk iftiras. Muhammadiyah memahami dari hadis yang cukup panjang ini, apabila duduk pada rakaat yang terakhir. Itu satu hadis. Hadis-hadis lain, apabila duduk pada rakaat yang ada tasyahud atau yang ada ucapan salam pengakhir sholat, maka qaddama rijlahul yusra, Nabi duduknya dengan memajukan. Jadi duduk ketika di akhir sholat, baik akhir sholat itu 3 rakaat, 4 rakaat atau 2 rakaat, cara duduknya dengan duduk tawaruk. Istilah dalam fikih kan duduk tawaruk. Ini cara duduknya. Nah, ini sudah selesai tentang masalah terus sujud. Salam ya Pak. Salam, baru salam. Ketika salam pun ini perdebatan panjang ya. Saya ingin menyampaikan dalam salam itu pertama, yang penting dalam salam itu adalah memalingkan muka ke kanan sampai terlihat pipi dari belakang. Dalam bahasa hadis kan hatta yura bayadu khaddihi, sampai pipi Nabi yang putih itu kelihatan ya. Terus kalau pipinya hitam kelihatan enggak? Ini saya kira sama saja ya. Yang penting bukan putih dan hitam. Yang penting bagaimana ketika salam itu memalingkan ke kanan sampai terlihat, bukan melihat kepada orang yang di belakang. Bukan melihat kepada gitu ya, sujud, tempat sujud orang di belakang kan itu. Tapi palingkanlah sampai kelihatan. Ke kiri pun sama. Nah, bacaannya, ini kan gerakan. Sekarang bacaannya apa? Bacaannya ada dua yang dipilih atau diberikan kelonggaran oleh Muhammadiyah. Pertama, lengkap ke kanan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang diberikan. Ada satu yang dilarang oleh Nabi, dan ini di masyarakat ada, yaitu ketika salam membuka tangan kanan ketika memalingkan ke kanan dan yang ke kiri.
Contohnya setelah selesai min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal maut sari fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum ke kanan. Assalamualaikum. Ini yang dilarang oleh Nabi. Oh. Jangan kamu balikan seperti ini. Oh. Cukup ucapkanlah salam. Wah. Jadi dalam cara tangan meletakkan dibuka atau tidak pun ada aturannya, ada ketentuan-ketentuan. Baik. Nah setelah itu selesai, saya kira ini secara garis besar tentang sholat munfarid atau sholat yang kita lakukan, walaupun tidak secara rinci ya. Salam-salaman Pak, terakhir salam-salaman itu Pak? Salam-salaman boleh tidak? Boleh, kalau dilakukan setelah zikir dan doa. Oh, jangan iya. Dijadikan satu rangkaian. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika habis sholat atau tuntunan Nabi setelah sholat. Setelah sholat itu tuntunan Nabi adalah membaca zikir dan doa. Baik. Nah ini zikir doa itu harus dipisah. Zikir itu pasti berbahasa Arab. Mulai dari astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dan seterusnya sampai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Baru setelah itu doa. Nah doa boleh berbahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Aceh, baru, semua bahasa. Baru setelah itu boleh salam-salaman. Artinya kemudian setelah zikir, doa, jalan jurus, justru kemudian zikir doanya ditinggalkan, tapi kemudian salam-salaman. Yang diutamakan. Karena ini juga sering jadi problem, boleh tidak? Ya boleh, tapi letakkannya di mana dulu ya. Baik Pak Asep, kita harus jeda dulu sejenak Pak Asep. Pemirsa TVMU yang dirahmati oleh Allah, kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di Tarjih Menjawab. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral, moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Mam na imię Kasia, przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharma Siswa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Pemirsa TVMU yang dirahmati oleh Allah, kita kembali pada tarjih menjawab yang tadi sudah kita bahas panjang lebar terkait dengan sholat dan tuntunan gerakan sholat, masih bersama Pak Asep Salahuddin. Kita masih ada segmen terakhir ini Pak Asep. Tadi kan sudah kita diskusikan panjang lebar
tentang sholat yang munfarid, Pak. Artinya sendiri terkait dengan gerakan-gerakannya. Gerakan dan bacaan. Gerakan dan bacaannya, Pak. Yang itu tidak bisa terpisahkan. Nah, sekarang kita beralih pada yang sholat berjamaah, Pak. Ya. Nah, dalam sholat berjamaah ini bagaimana, Pak, yang dituntunkan di tarjih terkait dengan sholat berjamaah? Baik itu kemudian, mungkin diawali dengan posisinya, ya, Pak, ya? Ya. Posisi misalnya laki-laki dengan laki-laki, dua orang, atau kemudian dua orang datang masbuk, atau makmum masbuk, kemudian ya, ya, selanjutnya dan selanjutnya. Bagaimana, Pak? Ya. Terima kasih untuk masalah sholat berjamaah. Hmm. Kalau kita bahas mungkin dalam waktu yang singkat ini tidak bisa selesai semua. Hmm. Saya beberapa poin yang saya sampaikan. Pertama, dalam sholat berjamaah itu sangat diutamakan bagi laki-laki di masjid. Hmm. Itu sangat diutamakan. Bahkan hadis Nabi dipahami, jangan sampai keliru ya, yang tidak mau jamaah dibakar rumahnya. Itu jadi problem juga. Artinya sangat sangat keras Nabi untuk menekankan jamaah bagi laki-laki. Yang kedua, ketika melakukan sholat berjamaah ada imam dan makmum. Imam punya syarat tersendiri, makmum memang tidak ada syarat tersendiri secara khusus. Tapi yang ada itu adalah makmum yang di belakang imam paling tidak syaratnya sama dengan imam. Atau mendekati lah. Mendekati ya, imam. Sehingga kalau ada masalah dengan imam itu enggak bengong. Ya. Oh. Imamnya pergi bukan imamnya berarti batal. Meninggalkan gelanggang salat jamaah. Kalau imam pergi berarti itu batal. Itu makmum yang cerdas ya. Yeah. Bukan imamnya pergi malah tanya mau kemana Pak Imam. Itu jadi batal dua-duanya. Malah bingung itu. Yeah. Itu makmum yang enggak paham. Mungkin persyaratannya masih kurang. Itu kalau ada syarat tersendiri. Nah, sekarang bagaimana menjadi makmum yang baik? Makmum yang baik itu adalah mengikuti imam. Pengertian mengikuti imam itu bukan mengikuti dalam artian langsung. Kalau dalam bahasa hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan sholat berjamaah, itu tampak. Idza kabbara fakabbiru. Wala tukabbiru hatta yukabbira. Kamu jangan, apabila imam itu takbir, maka bertakbirlah. Jangan kamu takbir sebelum imam selesai takbir. Jadi dalam sholat berjamaah, makmum yang baik itu adalah melakukan gerakan setelah imam selesai sempurna. Melakukan gerakan. Allahu Akbar. Barnya imam itulah yang ditunggu oleh makmum. Sebelum imam mengucapkan Allahu Akbar, makmum jangan bergerak. Allahu Akbar baru. Sami Allahu liman hamidah. Dahnya itu yang ditunggu. Sampai kepada salam. Salam yang diikuti adalah setelah salam kedua. Jangan sampai nanti imam baru salam pertama, makmum sudah dikir malah. Bisa jadi. Karena makmum sangat kreatif sekarang itu kan. Imam belum selesai, makmum sudah pergi, kan bisa jadi seperti itu. Nah, jadi mengikuti imam seperti itu. Kemudian berikutnya dalam salat berjamaah adalah cara menyusun shof. Oh, shof. Shof atau barisan. Posisi ya Pak, terkait posisi makmum pertama dan imam. Pertama kalau jamaah itu ada laki-laki dewasa, perempuan dewasa, laki-laki remaja, kemudian perempuan dan anak-anak. Maka setelah imam itu adalah laki-laki dewasa atau orang tua, kemudian remaja, kemudian anak-anak. Setelah itu baru perempuan. Baru perempuan. Ini kalau jamaahnya memang bersama-sama berkumpul dalam satu waktu, tidak ada yang masbuk. Jadi bersama-sama. Ideal lah ya Pak. Ideal. Ya? Tugas imam apa? Seperti tadi kalau kita sholat kan tadi Pak Imam, Dr. Ihsan sudah melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Imam itu punya kewajiban meluruskan shofnya makmum. Yang belum lurus diluruskan. Tadi sempat diskusi dikit yang depan atau belakang barisnya itu. Itu supaya lurus itu adalah tumit pas dengan garis. Kalau tumit pas dengan garis sama lurus. Karena perbedaan kaki itu kan pada ukuran. Saya dengan Pak Ali berbeda. Iya. Kalau saya mungkin 40, Pak Ali 45. Oh, iya. Ukurannya tumit panjang, ya Pak ya. Jadi panjangnya, walaupun panjang dan pendek ukurannya, tapi kalau tumitnya sama itu akan lurus. Itu. Jadi lurus itu tumit. Yang kedua tidak terlalu dempet dan kaki tidak perlu harus ditempel-tempel. Oh, nempel-nempel. Nempel-nempel, apalagi mencari-cari.
Artinya rapatnya soft itu ya, tidak kemudian ditentukan betul oleh... Jadi cukup bahu dengan bahu. Baik. Dan tadi sudah sampaikan ketika berdiri tegak, mm-hmm, posisi kaki lurus dengan bahu. Mm-hmm. Berarti ketika jamaah juga sama. Karena kalau posisi kaki itu lebih dari bahu, ketika berjamaah pasti ada yang longgar. Mm-hmm. Pasti ada yang longgar. Jadi nanti cukup tempel bahu dengan bahu. Sehingga gerakan ketika sholat itu mudah. Ini yang berikutnya, ini yang sudah ideal ya. Nah, sekarang mungkin problem. Kalau jamaahnya dua orang ini laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, imam ada di sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Laki-laki dan artinya perempuan. Artinya sejajar ya Pak, posisinya sejajar? Sejajar. Hmm. Tidak perlu mundur sedikit atau imam maju sedikit. Oh. Jadi antara makmum dengan imam, kalau jamaahnya hanya dua orang, posisinya sejajar, yang membedakan itu adalah imam di sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Perempuan dengan perempuan sama, dua orang ya. Sekarang kalau laki-laki dengan perempuan, mungkin di kampus kan ada mahasiswa, mahasiswi. Hmm. Kalau di tempat kerja ada karyawan dan karyawati. Baik. Di luar pemuda dan pemudi. Di luar lagi remaja dan remaji, kan? Itu kan ada juga. Ini posisinya gimana? Ya, kalau dua, laki-laki dan perempuan, perempuan posisinya ada di belakang laki-laki. Termasuk juga suami istri misalnya, baik Pak, suami istri atau maupun bukan suami istri. Istilah sekarang mahram atau bukan mahram. Itu tidak ada. Jadi tetap posisinya posisi seperti belakang ini. Jadi ini perempuan, ini laki-laki. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki sama dengan perempuan dengan perempuan. Sekarang yang kedua, ketika ada dua orang berjamaah, muncul ada lagi makmum berikutnya. Hmm. Kan sering muncul. Yeah. Atau ketika ada orang sholat, kita mau bermakmum. Yeah. Apakah kita perlu nepuk? Oh iya Pak. Apa namanya? Pundak, kode, terkait kode ya Pak. Kode, kodenya seperti atau apa? Atau nyubit. Yeah. Itu. Atau ngomong langsung? Atau ngomong langsung, saya bermakmum. Yeah. Cukup. Kalau kita mau bermakmum, tinggal nempel di sebelah kanan. Ini kalau kita sudah paham. Jadi itu pasti, kalau sudah nempel, ini makmum. Hmm. Ini imam. Nah, ketika sudah menjadi seperti ini posisinya, ada makmum berikutnya. Hmm. Di mana makmum berikutnya? Yaitu langsung berdiri di belakang imam. Baik. Agak sedikit ke kiri, sehingga nanti posisi imam itu di antara kedua orang tadi, kedua makmum. Banyak ini di sini, ada lagi baru di belakang sini. Hmm. Ketika ada di belakang satu orang, makmum yang sebelah sini mundur. Mundurnya berapa langkah? Itu tidak ada ketentuan. Hmm. Yang ada dalam hadis itu, mundur sampai lurus dengan makmum yang baru datang. Baik. Jadi itu juga langkah, tanpa kode juga Pak? Tanpa kodenya, harus kode. Kodenya apa Pak? Mungkin takbir gitu? Ya atau kalau kode secara khusus tidak ada ya. Tapi dengan adanya Allahu Akbar yang di belakang kedengaran. Oh. Atau nanti ketika ruku juga sudah kelihatan. Atau bukan kelihatan ya. Artinya sudah terasa ada ya, yang terasa ada mengikuti. Yang kemudian, oh baik. Maka dengan cara seperti itu. Nah sekali lagi ini kalau sudah paham makmumnya. Kalau belum paham mungkin malah di situ terus ya. Ini problem, pertanyaannya. Kalau kita di belakang imam, makmum yang di sini nggak mundur-mundur gimana? Apa dimundurkan? Ya tidak perlu dimundurkan, biar saja. Oh, nggak perlu ditarik gitu. Apa perlu ditarik? Tidak. Nah, setelah yang ini mundur, yang baru di belakang imam, datang lagi satu, kiri. Datang lagi kanan, kiri, kanan, kiri. Terus sama. Artinya memastikan posisi imam itu selalu pada posisi di tengah ya Pak? Pada di tengah. Nah, ini untuk sholat yang masbuk ya. Hmm. Nah sekarang kalau perempuan, lebih mudah perempuan. Hmm. Kalau perempuan kan tadi imam di kiri, makmum di kanan. Hmm. Ada lagi makmum masbuk ya sebelah kiri. Oke, perbedaannya jadi tidak ada maju. Tidak ada maju, tidak mundur. Tidak ada ya, mundur ya. Tidak ada mundur gitu ya Pak. Tapi langsung kanan, kiri sampai akhir. Nah ketika memulai sholat itu lurus dengan imam. Ini yang berkaitan dengan cara menyusun sholat. Hmm. Sedangkan kalau imam makmum dan imam itu perempuan semua, maka imam itu berada di sholat pertama dan yang di tengah. Yang paling muda mungkin 11 orang. Hmm. Maka nanti yang jadi imam itu adalah di nomor 6. Hmm. Baik dari kanan atau kiri. Ini menentukan.
Oh, ini imam. Hmm. Ada makmum berikut lagi di belakang imam yang di tengah itu. Ini untuk makmum dan imam yang semuanya adalah perempuan. Berarti melihat, kalau kita mau datang melihat situasi ya Pak, atau kalau perlu dihitung dulu ya Pak ya? Ya, perkiraan. Oh, perkiraan aja ya Pak ya. Atau kalau kita sudah tahu perempuan ya, ketika jadi imam kan dengar suaranya karena khusus perempuan. Mm-hmm. Atau yang biasa ditunjuk jadi imam. Mm-hmm. Jadi imam perempuan itu sudah ditunjuk, mm-hmm. maka makmum yang berikutnya seperti itu. Yang terakhir ketika sholat berjamaah, yaitu tentang seorang perempuan ikut dengan laki-laki imam, mm-hmm. kemudian ada laki-laki tiga. Oh. Nah, ini kemungkinan kalau dalam mungkin perkuliahan ya, mahasiswi, mahasiswanya ada empat. Mm-hmm. Nah, bagaimana? Ya makmum perempuan itu tetap di belakang imam, mm-hmm. tapi posisinya lebih mundur. Perkirakan mungkin dua sop di depannya ada kosong. Baik. Sehingga ketika ada makmum laki-laki atau satu orang, itu langsung di samping kanan imam. Ada lagi, ini mundur, ini di belakang imam. Sehingga tidak nabrak dengan perempuan. Artinya ketika berdua harus jaga jarak ya Pak? Jaga jarak. Artinya takut-takut nanti ada makmum masbuk laki-laki yang ikut mundur, serta. Nanti dan mundur, mengenai maka akan mengenainya. Jadi perempuan. Dia memberikan jarak. Betul. Tadi. Memang aturan-aturan seperti itu. Baik Pak, sebelum nanti Pak Asep bisa memberikan kesimpulan, seandainya imamnya lupa itu Pak, Bapak apa misalnya yang dilakukan oleh si makmum misalnya Pak? Lupa dalam artian? Baik, apa namanya, rokaat ataupun ya, okay. Mungkin ini kaitannya dengan sujud sahwi. Oh, iya, sujud Pak. Sahwi, karena yang menyebabkan sujud sahwi itu karena lupa. Mm-mm. Atau karena juga lebih dan kurang rokaatnya. Mm-mm. Atau karena tidak melakukan tasawuf awal. Mm-mm. Jadi yang harus dipahami dalam sujud sahwi itu tidak semua yang dilakukan ketika sholat itu tidak dilakukan menjadi ada sujud sahwi. Mm. Ada sebab-sebabnya. Mm-mm. Banyak tidak membaca Al-Fatihah, jadi sujud sahwi. Oh. Tidak membaca doa di antara dua sujud sahwi. Oh. Itu ada. Oh. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Baik. Kalau imam lupa, maka dibetulkan. Membetulkannya dengan, katakanlah, dengan bijak lah. Ketika imam bacaan keliru, ayatnya itu bacaan yang dibetulkan. Kalau imam tetap bacaan seperti itu, ya sudah. Jangan muncul perkataan ngeyel. Itu muncul bahaya itu. Kalau sudah ada ucapan ngeyel jadi imam itu jadi batal itu. Sudahlah biarkan. Termasuk ketika imam lupa harusnya duduk, tapi dia berdiri. Subhanallah, berdiri terus. Subhanallah, berdiri terus. Kalau tidak duduk bagaimana? Ya makmum ikut imam. Makmum ikut imam, jangan diturunkan. Oh, apalagi gitu. Imam turun, itu nggak boleh seperti itu. Baik. Tetap ikut imam. Baik. Nah, setelah itu baru nanti imam karena diingatkan, oh itu ada yang kekeliruan, berarti imam harus melakukan sujud sahwi. Baik Pak, mungkin apa namanya, karena waktu kita terbatas ya, Pak Asep ya, terkait dengan itu, ya artinya para pemirsa TVMU bisa menyimpulkan begitu pelik dan kemudian juga begitu banyak diskusi terkait dengan sholat, maka kemudian ikhtilafat atau kemudian perselisihan-perselisihan terkait dengan sholat, maka kemudian majelis tarjih ada dalam rangka untuk kemudian memberikan tuntunan dalam rangka untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan tadi. Dan mudah-mudahan diskusi kita pada kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Asep terkait dengan diskusi mengenai sholat, bisa kita lanjutkan di lain kemudian karena masih banyak ternyata permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sholat yang kemudian juga meresahkan di kalangan masyarakat secara umum. Baik pemirsa TVMU yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa waktu kita sudah habis, kita akan lanjutkan dengan topik-topik berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalini haddak wa ahmini yalli min al-umr aghla ajna khil hawa laini shuf snini am tahla lamat illi insa wujudi wadaqat qalbi حياتي بهواك موعودي وحدك.
وسهلا بالعزيز.